Ya, masih di Mamen Kids nih, Mama Kece. Kalau tadi dia sudah perawatan anti-aging nih, seperti yang tadi Dokter Debby katakan, bahwa menjaga dan juga merawat kecantikan tuh gak cuma dari luar saja, tapi juga dari dalam. Nah, salah satu caranya nih dengan makanan-makanan yang sehat seperti ini nih. Nah, sekarang ini mau cobain dulu ya. Seperti apa sih menu saat ini? Penasaran kan? Udah cobain. Dia gak nyangka banget, karena yang dia pikirin kalau misalnya makanan sehat tanpa garam tuh bakal rasanya tawar semua. Ternyata makanan sehat ini semuanya rasanya masih enak banget, beneran dia gak bohong. Bahkan nih kayaknya buat dia abisin semua dia bisa deh. Enak banget masakannya. Nah, sambil dia mau abisin ya semua makanan yang ada di sini, dia harus pamit dulu karena gak terasa sudah 30 menit dia menemani Mama Kece di rumah. Tapi tenang aja, gak usah sedih kayak gitu, karena kita pasti akan ketemu lagi setiap hari Sabtu dan juga hari Minggu jam 10.50 waktu Indonesia bagian Barat, pastinya hanya di MNC TV, selalu di hati. Oh iya nih, untuk Mama Kece nih, yang mau tahu lebih banyak lagi dan juga mau update selalu kisah keluarga selebriti yang pastinya seru dan juga asik, langsung subscribe saja nih ya YouTube-nya Star Pro Indonesia. Bisa juga follow Instagram-nya di starpro_id. Dan Mama Kece juga bisa nih buka websitenya di www.starpro.id. Oh iya, sebelum dia berpisah juga bersama dengan Mama Kece di rumah, jangan lupa masih ada sebuah kisah yang pasti menarik dan sayang sekali untuk dilewatkan. Kita saksikan yuk, ini dia. Mama Kece, ini artis cantik yang mau kita bahas, Ririn Ekawati. Sejak sang suami, Ferry Wijaya, dipanggil Yang Maha Kuasa pertengahan Juli tahun lalu, otomatis Ririn jadi ibu sekaligus ayah bagi dua buah hatinya, Yasmin dan si kecil Katelia. Berat dong? Pastilah ya. Tapi hidup kan harus terus jalan. Justru karena itulah, Ririn sekarang jadi mama super. Mau tahu gimana supernya Ririn? Yuk kita main ke rumahnya. Hai pemirsa Mom and Kids, selamat datang di rumahku. Ini ada anak-anakku. Yang pertama siapa namanya? Jasmine. Yang kedua? Kebetulan lagi di rumah, mau siap-siap mau pergi. Terus mau tahu gak sih pemirsa, kita biasanya nyiapin apa aja kalau mau pergi? Yuk ikuti terus. Iya, baru bangun tidur. Katanya kasih lihat dong muka gemesnya mana. Oh, Katelia masih ngantuk. Padahal kan mau pergi. Yuk, bantuin Mama siapin keperluan Katelia sama Kakak Yasmin. Tahu, Katelia bawa apa aja? Baju ganti. Nih. Iya, kain. Tisu basah, popok. Wah, lengkap bener barang-barang Katelia ya. Oke, semua udah siap? Loh, itu kok Katelia bongkar lagi tasnya? Dia bongkar-bongkar. Gedenya semoga menjadi anak yang kreatif ya, karena macam-macam pengen tahu gitu tuh. Amin. Tapi barangnya ditaruh lagi dong sayang. Nih, taruh lagi di sini Katle ya, taruh lagi di situ. Dia pinter. Kalau Katelia lagi suka bongkar-bongkar, Kakak Yasmin suka apa ya? Dia sering banget isengin Katelia sampai Katelianya nangis. Iya, Katelia ini jadi mainan di rumah. Karena yang paling kecil. Jasmin kelamaan sendiri kan, sampai 13 tahun baru dia punya adik gitu. Nah, sekarang Katelia ganti baju ya. Habis itu, mamam. Lihatin aja. Ayo, angkat tangan ke atas. Mama bukain, angkat tangan. Siapa tuh? Ini Katelia. Ada Katelia. Yuk. Yeay.
kayaknya ngantuk banget nih. Pantes kata Lia mulai rewel. Kayaknya ini bukan rewel karena ngantuk deh, tapi gak sabar pengen pergi. Udah tahu dia mau pergi hari ini, dia mau ketemu sama kakak-kakaknya, anak almarhum yang dari mantan istri pertamanya. Tapi mamam dulu dong sayang. Ya udah, gak usah deh. Ya, karena Katelia nangis terus, jadinya Mama Ririn langsung ajak Katelia pergi deh. Mama-mama kece, itulah potret supernya Mama Ririn. Semoga jadi inspirasi. You got me scattered in pieces, shining like stars and screens.